biasa di hati Nasrul pagi hari ini macam biasa bersama KD, Kai dan dia di Nasrul pagi. Ya, terima kasih rakan kita Zaliha dan juga Ivan Toh di Selamat Pagi Malaysia. Ya, pastinya terima kasih juga untuk anda yang sedang menonton di TV1 dan juga pastinya sedang mendengar kami KD di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, pagi ni kita nak bercerita mengenai ialah detik bersejarah pada 30 Julai baru-baru ini yang mana istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong telah pun selesai menjadi satu detik bersejarah untuk kita. Jadi ada perkongsian menarik, ada kaitan. Detik bersejarah tu pun terpahat juga nama KD ya. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan sebanyak 198 koleksi peribadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bakal dipertontonkan dalam pameran Raja Kita. Hari ini dah dirasmikan dan pameran ini akan bermula esok. Esok 6 Ogos. Jadi 6 esok akan bermula untuk anda yang mungkin berkelapangan, bolehlah bersama-sama untuk memeriahkan pameran Raja Kita, yang mana pameran ini sangat istimewa, mempertontonkan juga koleksi peribadi Yang di-Pertuan Agong di Balai Rong Seni Muzium Diraja Istana Lama. Ini sebenarnya bersempena jugalah dengan istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Jadi jangan lepaskan peluang, inilah masa untuk anda melihat secara dekat realitinya. Okey, selain alat-alat kebesaran diraja, bilik mesyuarat Raja-Raja Melayu juga turut dibuka kepada umum. Maknanya sebelum ini bilik mesyuarat ini hanya dihadiri ataupun digunakan apabila diadakan majlis mesyuarat-majlis raja-raja. Dan sekarang ini orang awam juga boleh terus sama menyaksikan sendiri bagaimana keadaan bilik mesyuarat Raja-Raja Melayu ini sendiri. Maknanya bila kita pergi nanti, kita tengok dapatlah kita macam feeling-feeling lah, rasa macam inilah agaknya suasananya ketika mereka mengadakan mesyuarat diraja. Dan untuk makluman juga, bermula esok sebenarnya pameran ini dibuka selama 3 bulan. Maknanya kalau ada cuti umum selain daripada Sabtu Ahad kan, ada cuti-cuti tertentu ataupun mungkin daripada utara ke di selatan ke pantai timur ke kan, boleh juga mai lah dalam tempoh 3 bulan ini untuk melihat secara dekat barang peribadilah alat-alat agung. Ya, betul. Okey, antara alat-alat kebesaran diraja antaranya yang anda boleh lihat selain yang anda tonton semasa istiadat pertabalan tempoh hari, kita ada keris panjang diraja, antaranya cogan alam, cogan agama, Cok Umar, banyak lagi sebenarnya alat-alat kebesaran diraja ini yang perlu kita ambil tahu sebenarnya. Ya, betul. Okey, buat julung kalinya juga untuk kita kongsikan kepada pendengar Nasional Fan dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia, Jabatan Muzium sebenarnya akan memperkenalkan teknik pameran yang dipanggil sebagai Augmented Reality Code ataupun hologram, dan juga ada inilah interaktif punya quiz dan sebagainya untuk anda. Orang kata ada aktiviti-aktiviti yang menarik, boleh anda sertai sepanjang di muzium ni lah. Jadi sebenarnya Augmented Reality Code ni dia macam sebelum ni kita perkenalkan pada 1 April di Auditorium Perdana Angkasa Puri, yang mana kita boleh tangkap gambar, ada satu gambar dekat sebelah. Kadang-kadang macam kita beraksi. Kalau realnya tak ada dekat situ, tapi bila kita ambil gambar, dalam gambar tu akan nampak. Itu jadi dia. Nak merasai sendiri, kena datang ke Balai Rong Seni Istana Negara bermula esok selama 3 bulan. Banyak masa memandangkan tak lama lagi ada cuti Hari Raya Aidiladha. Jadi adik-adik semua pun cuti sekolah seminggu. Jadi bolehlah manfaatkan bersama. Kepada ibu bapa dan juga penjaga, boleh bawa anak-anak generasi muda sekarang ini untuk mengenali bagaimana institusi diraja itu sendiri dari dulu hingga kini. Pameran Raja Kita memang sangat istimewa dan akan membuatkan kita rasa dekat sangat dengan orang kata Yang di-Pertuan Agong dan juga Permaisuri lah kan. Betul. Inilah kan masanya. Dan pastinya peralatan kebesaran diraja ini, kalau mengikut catatan sejarahnya, peralatan ini pernah juga dibawa semasa peperangan, memburu dan juga ketika raja itu keluar dari sana. Dan antara barang yang dijadikan simbolik oleh raja-raja ialah senjata, pakaian, pingat dan mahkota. Itu antara banyaklah alat-alat kebesaran diraja yang boleh kita ketahui, kita boleh belajar sama-sama. Betul. Kalau kita nak sebut satu persatu memang tak terkira banyaknya. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh sekali lagi datang ke pameran Raja Kita bermula esok.
Okay. Sempat bagi tempoh 3 bulan tau. 3 bulan. Sempat lagi rancang cuti sebenarnya. Sebab 3 bulan tu tempoh masa yang cukup lama. Betul. Tapi KD beruntung sebab KD ada dekat je dengan Valeron seni. Esok mungkin lepas konti kita boleh terus pergi. InsyaAllah. Kita pun boleh ajak Zaliha dan juga Ivan Toh ke sana sekali. Boleh. Jom. Maknanya siaran habis SPM dan juga konti kita dan selama pagi boleh serentak pergi. Okey. Baik. Itu antara yang boleh dikongsikan bersama KD, Kai dan dia di Nasional pagi hari ini. Pastinya banyak lagi perkongsian dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini. Jadi kekal setia bersama kami di TV1. Dan juga kekal bersama KD pastinya di Nasional FM. Kembali bersama Ivan dan juga Zaliha. Bye.